Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, jadi sekarang Bang Sapi lagi ada di game Pet Simulator X lagi. Karena di sini Bang Sapi pengen kasih tahu lagi bocoran-bocoran mengenai update berikutnya di game ini, guys. Wow. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, kita langsung mulai aja. Guys, jadi kalau kalian lihat di air mancur ini sudah ada tulisannya next update sekitar 5 hari dan 5 jam. Ya, masih lama sih, guys. Tapi sekitar hari Sabtu lah, guys. Pokoknya nanti akan ada update ya. Harusnya nggak akan diundur lagi. Dan di sini Bang Sapi pengen kasih tahu bocoran-bocoran terbaru untuk update di Pet Simulator X lagi. Kalau sebelumnya Preston itu pernah kasih bocoran kalau player dengan koleksi pet yang banyak itu akan sangat suka update kali ini. Terus nanti di update berikutnya juga bakal ada prize bag ini, guys. Nah, ini ada 5 warna seperti bocoran Bang Sapi sebelumnya. Lalu ada sebuah logo juga yang diperkirakan ini adalah sebuah logo untuk bank di Pet Simulator X. Apakah benar? Lalu ada logo juga berupa chest untuk deposit dan untuk nge-withdraw. Nah, itu kan bocoran yang kemarin. Bang Sapi punya nih, guys, bocoran yang terbaru. Ada logo terbaru yang sudah dipublish oleh developer game ini, guys. Berupa gembok gitu. Kira-kira untuk apa ya gembok ini, guys? Pasti sih ada hubungannya dengan bank di Pet Simulator X itu. Lalu Bang Sapi juga dapat bocoran berupa logo tanda X ini. Apakah ini logo untuk cancel, untuk membatalkan kalau misalkan kita lagi nabung pet di bank? Bisa juga, guys. Lalu ada logo juga berupa tanda plus seperti ini. Mungkin kalau kita lagi pengen nabung kali ya, guys, ini. Dan yang menarik, guys, di sini ada suatu logo bentuknya itu seperti mahkota raja gitu, guys. Tapi Bang Sapi juga bingung ini untuk apa ya, guys. Kira-kira menurut kalian untuk apa ya ini, guys? Lalu di bocoran sebelumnya juga udah pernah ada logo ini, guys. Seperti logo warna ungu ini, tapi Bang Sapi belum tahu sih ini tombol untuk apa. Dan ini juga, guys, dua terbaru buat kalian yang belum nonton video bocoran Bang Sapi sebelumnya ya. Yang di kiri ini namanya Party Cat, yang di kanan ini namanya Saphir Phoenix. Petnya sih keren, guys. Eits, gak sampai di situ aja, guys. Masih ada bocoran-bocoran lainnya. Bang Sapi juga menemukan sebuah logo seperti ini. Ada garis, terus ini putus, garis lagi, putus, garis lagi. Tapi ini logo apa ya, guys, kira-kira? Dari bocoran yang ada, dia bilang small icon leak treat. Names are button, 9 slice border, empty button over. Jadi semakin penasaran ini tombol untuk apa ya, guys? Nah, guys, sekarang saatnya Bang Sapi kasih tahu bocoran yang benar-benar bikin Bang Sapi penasaran. Dan ternyata benar-benar akan ada bang di Pet Simulator X. Nggak percaya? Nih, guys, lihat. Nah, ini dia, guys. Bocoran yang dikeluarkan oleh Preston. Ini seperti thumbnail yang Bang Sapi pakai untuk video ini ya, guys. Ada tulisan banknya, terus di sini ada tulisan store valuable pets. Jadi kita bisa naruh pet kita, guys, pet-pet berharga di dalam bank ini. Terus kita juga share with friends, bisa sharing gitu untuk teman-teman kita. Waduh. Terus di sini, guys, ada interest on diamond. Waduh. Jadi apakah diamond atau gem kita nanti bisa berbunga, guys, kalau kita simpen di bank? Terus di sini, guys, ini sesuai logo-logo tadi yang Bang Sapi sudah kasih tahu ke kalian. Ada tanda plus, ada tanda chest gitu. Terus ini ada tanda senyum. Terus ini di kanannya nggak tahu apa, guys. Dipotong sama Preston. Waduh, kasih bocoran setengah-setengah, guys. Di sini juga ada banyak banget tombolnya. Yang jelas, guys, ini bocorannya sangat menarik banget, kan? Waduh, jadi nggak sabar untuk hari Sabtu. 5 hari lagi, guys. Guys, kalau kalian suka dengan video bocoran-bocoran seperti ini lagi di game Pet Simulator X, jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.